PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melantik 44 anggota BPD Badan Permusyawaratan Desa periode 2019-2025 yang terdiri dari 8 desa di wilayah Kecamatan Pasir Kuda yang bertempatan di Aula Desa Karangjaya Senin 24 Juni 2019. PLT Bupati dalam sambutannya berpesan kepada anggota BPD yang telah dilantik agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan desa serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku supaya hasil yang terbaik dapat tercapai sesuai harapan demi suksesnya pembangunan desa. Diakhiri sambutannya, PLT Bupati mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada para anggota BPD yang telah dilantik. Mudah-mudahan dengan telah dilantiknya anggota BPD ini menjadi awal pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk membangun desa. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Camat Porkopimcam, Kecamatan Pasir Kuda, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya.